bagian yang tak terlewatkan dari acara buka luwur Kanjeng Sunan Kudus adalah Bahsu Masail, yakni forum diskusi para kiai dan ahli di bidang fikih untuk menjawab problem kekinian masyarakat. Acara ini dilaksanakan pada hari Kamis Pahing, 4 Agustus 2022 di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Pada acara Bahsu Masail kali ini, panitia bekerja sama dengan Lajnah Bahsu Masail PBNU Jakarta dan mengangkat tema tentang fikih kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih takmir dan kesepuhan di Masjid Menara telah mengadakan Bahsu Masail bekerja sama dengan PBNU, PWNU, aktivis-aktivis Bahsu Masail, para ulama, membahas tentang kebudayaan, tentang arsitektur Islam, telah dibahas dengan sebaik-baiknya, mengapresiasi terhadap kerja keras para ulama, para wali songo yang telah melakukan dakwah kebudayaan sehingga Islam masuk di Jawa ini tidak hanya sekedar soal fikihnya atau ibadahnya, tetapi juga budayanya. Karena unsur budaya ini memang sangat-sangat penting. Apapun yang kita lakukan seringkali tidak bisa dilakukan tanpa perangkat-perangkat budaya. Pembangunan masjid seperti yang kita kenal dalam bentuk limasan, yang khas-khas Jawa juga dalam Bahsu Masail ini juga diapresiasi kerja-kerja budaya oleh Wali Songo, dibahas secara fikhi dan alhamdulillah secara umum dan mungkin bisa disebut secara mutlak ada penghargaan yang luar biasa terhadap kerja-kerja budaya ini. Perangkat yang digunakan juga sangat luas, tidak hanya Madzhabul Arba'ah, bahkan juga kepada Ibnu Hazm, penelitian terhadap Al-Quran, penelitian terhadap hadis, bagaimana istidlalnya, itu juga dilakukan. Sehingga saya kira budaya Bahsu Masail ini sudah sangat-sangat maju, sangat baik. Problematika yang diangkat, yakni mengenai kriteria dan tolak ukur budaya yang soheh atau justru budaya yang fasid. Selain itu, mengangkat juga persoalan tentang alat musik semacam gamelan, kecapi, dan sebagainya. Tema kedua membahas soal arsitektur model bangunan masjid, yakni bagaimana Islam memandang arsitektur bangunan masjid. Tujuannya diadakan Bahsu Masail ini sebagai ajang ilmiah dari beberapa pakar, terutamanya pakar pesantren di seluruh Indonesia. Tamu-tamu kami pada Bahsu Masail kali ini sejumlah sekitar 40, terdiri dari Syuriah PBNU, yaitu Dr. Kiai Haji Abdul Ghofur Maimun, dan sejumlah LBM dari PWNU, PBNU, dan sekitar Kudus. Para kiai yang hadir dalam kesempatan kali ini antara lain Kiai Haji Abdul Ghofur Maimun selaku Syuriah PBNU, Kiai Haji Abi Jamroh selaku Syuriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Najib Bukhari selaku LBM PBNU. Hadir juga Kiai Bushro, LBM PWNU Jawa Tengah, ditemani Kiai Haji Rozikin selaku Syuriah PWNU Jawa Tengah, serta para kiai dari Kudus, diantaranya Kiai Haji Hasan Fauzi, Kiai Haji Muhammad Yusrul Hana Sya'roni,
Kiai Haji Ahmad Asnawi, Kiai Nafan, Kiai Islahul Umam, Kiai Ali Maksum, dan beberapa ahli fikih lainnya.